Jika ngomongin sepak bola, pasti ada tim di dalamnya. Pernah gak sih kalian menanyakan atau bertanya-tanya tim mana atau klub mana yang pertama kali berdiri? Jika iya, ini jawaban yang kalian cari. Tim ini bernama Sheffield Football Club yang didirikan pada tanggal 20 Oktober 1857 oleh dua orang bernama Nathaniel Crewswick dan William Perse yang merupakan dua pemain kriket. Keduanya ingin membuat sebuah olahraga yang bisa dimainkan oleh semua orang saat masa senggang. Karena waktu itu belum ada FIFA atau sebuah lembaga yang membuat aturan sepak bola, mereka pun membuat sebuah aturan sepak bola sendiri yang disebut sebagai Sheffield Rules. Aturan yang mereka tulis meliputi tendangan sudut, lemparan ke dalam, tendangan bebas, umpan silang, hingga pelanggaran. Dan karena saat itu belum ada aturan sepak bola yang fix, akhirnya setiap tim punya aturannya masing-masing, seperti jumlah pemain, menit bermain, hingga nilai pelanggaran. Karena itu, setiap mereka bermain selalu banyak perdebatan soal aturan. Dan akhirnya tepatnya pada 26 Oktober 1867 FA berdiri untuk menangani sepak bola di negara Britania. FA saat itu langsung membuat aturan fix untuk seluruh klub di negaranya. Pada tahun 2004, Sheffield mendapat penghargaan Order of Merit dari FIFA. Predikat ini sendiri merupakan penghargaan tertinggi bagi lembaga di dunia yang dianggap ikut berkontribusi besar terhadap kemajuan sepak bola. Penghargaan ini juga sangat spesial ya, sebab untuk kategori klub hanya ada dua tim ya, yaitu Sheffield dan Real Madrid yang mendapatkannya. Meski diakui FIFA sebagai klub tertua di dunia, prestasi Sheffield nyatanya tak sebanding lurus dengan sejarahnya. Sejak berdiri, mereka tak pernah sekalipun mencicipi English Premier League atau EFL. Satu-satunya piala bergengsi yang mereka pernah rasakan adalah piala FA Amatir pada tahun 1904. Sisanya mereka hanya berkutat di Liga Amatir. Saat ini Sheffield FC atau Sheffield Football Club masih berada di Northern Premier League atau di kasta ke-8 sepak bola Liga Inggris. Karena minimnya prestasi, kiprah Sheffield FC nyaris tak terdengar. Bahkan di kotanya sendiri, ketika warga sana menyebut derby Sheffield, mereka justru akan merujuk pada Sheffield United versus Sheffield Wednesday. Derby ini pun sudah lama dikenal sebagai Steel Derby. Karena kota ini merupakan daerah penghasil baja, meski saat ini masih bermain di Liga Kelas Tarkam, keberadaan Sheffield FC jelas sangat berkontribusi besar pada sepak bola dunia. Tanpa mereka, belum tentu ya sepak bola bisa menjadi olahraga yang paling digemari oleh masyarakat dunia. Baiklah, segitu aja video kali ini. Kita doakan ajalah semoga tim ini bisa bangkit dan bisa bermain di kasta tertinggi atau di Liga Inggris EFL. Sampai jumpa di video selanjutnya.